Bertemu kembali. Aidilfitri kali ini nyata berbeza buat petugas barisan hadapan berikutan risiko yang didepani. Tiada lawatan dibenarkan dan tempoh waktu tugas juga lebih panjang. Ia bagaimanapun tidak mematahkan semangat golongan tersebut. Sebaliknya, wira negara itu terus tekad berkhidmat bagi memastikan rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Ya, wartawan Amirul Aizat Muhammad Syafiee melaporkan. Pada ketika ramai antara kita yang masih mampu menyambut bersama keluarga, petugas barisan hadapan meraihkan satu cawal dengan cara berbeza. Berikut antara cerita yang dikongsikan oleh petugas di Pusat Kuarantin Rawatan COVID-19 Berisiko Rendah, Taman Expo Pertanian Malaysia, Serdang, MAEMS. Memang berbezalah, memang beza daripada sebelum-sebelum ni yang masa kita bertugas kat hospital. Memang kita kena bukan sahaja dengan pesakit, dengan rakan sekeliling, malah dengan family sendirilah, dengan anak-anak. Kita memang kena ada penjarakan sosial lah. Kita kena bersih dulu kan diri semua. Memang take time semualah sebelum kita boleh pegang diorang, peluk diorang, bersama dengan diorang. Pengalaman saya bertugas merupakan suatu pengalaman yang baru bagi saya. Tambah-tambah pula bila kita bertugas dengan kita memakai PPE dan cara kita untuk berkontak dengan pesakit agak susah sikitlah. Dan dengan tambah-tambah pula dengan cuaca dan tambah lagi dalam bulan Ramadan. Pada hari pertama saya terpaksa kembali bertugas disebabkan kita ada penerimaan pesakit terbaru iaitu daripada Depot Immigration. So dia akan incoming, patient yang akan ramai, so saya akan terpaksa bertugaslah untuk kata orang apa, untuk memastikan kelancaran pada hari tersebut. Kepada semua sahabat andai dan ahli keluarga yang mengenali diri saya, saya dari terus ikhlas dari hati mengucapkan selamat hari raya. Maaf saya batin. Saya minta maaflah sebab tak dapat nak jumpa semua orang disebabkan isu COVID-19 ini. Pusat kuarantin dan rawatan ini mula beroperasi 21 April lalu. Ia mampu menempatkan kapasiti maksimum 604 buah katil pada satu-satu masa di dua dewan utama. Antara fasiliti yang digunakan, teknologi robotik yang boleh berinteraksi dengan pesakit. Setakat ini, 536 pesakit telah dirawat di sini. Pertama sekali, kami memang amat bertuah kerana petugas-petugas yang telah dimobilisasikan ke sini memang dah menunjukkan semangat dan komitmen yang tinggi daripada hari pertama lagi. Okey, jadi tugas kami cuma untuk memastikan tahap motivasi itu sentiasa di peringkat yang tertinggilah. Okey. Antaranya kami untuk meningkatkan tahap keyakinan mereka, mereka perlu melalui ada sesi latihan wajib untuk meningkatkan tahap keyakinan. So jadi mereka lebih yakin untuk berhadapan dengan pesakit-pesakit ni. Itu nombor satu. Lepas tu nombor dua, mereka juga perlu melalui saringan kesihatan mental yang dikendalikan oleh unit kesihatan mental dan psikososial kita, di mana kita ada protokol, kita bangunkan protokol rawatan. Semua pesakit yang masuk kita akan tapis, kita akan ada dia punya nota-nota, dia punya format untuk kita rawat, supaya dengan ini semua pesakit kita tidak akan terlepas pandang apakah gejala-gejala yang mereka hadapi. Itu peringkat yang pertama. Step yang kedua, apabila mereka telah masuk ke dalam hospital, step yang kedua, setiap pesakit kita akan pantau. Setiap pesakit kita akan pantau. Supaya mereka yang bergejala, mungkin bergejala tahap tiga, iaitu apabila mereka ada peradangan paru-paru ataupun kita panggil pneumonia, iaitu pneumonia tahap awal, pasal tiga. Dengan ini, kita telah akan memeriksa, memastikan sebelum mereka sampai ke tahap yang empat, iaitu masalah pernafasan yang teruk, kita akan berkomunikasi, pakar-pakar di hospital akan. Dengan catatan kadar sembuh 81.4% dengan kadar kematian hanya 1.6%, tidak hairanlah Malaysia diiktiraf sebagai antara negara terbaik di dunia dari segi pengurusan wabak COVID-19. Dua perkara yang perlu dipatuhi segenap masyarakat: disiplin, tanggungjawab sosial. Pematuhan dan tanggungjawab sosial sangat diperlukan bagi memutuskan rantaian COVID-19 sekaligus dapat memastikan penyakit tersebut dikawal untuk tempoh lebih lama.
Jika gagal membuat demikian, maka usaha kita untuk memerangi COVID-19 ini hanyalah sia-sia. Raya atau tidak, kita seharusnya mengikut saranan Kementerian Kesihatan. Oleh itu, anda terus kekal di rumah dan jangan ke mana-mana jika tiada keperluan. Amirul Aizam Muhammad Syafiee, RTM. Kami, warga PKRC Maib Serdang mengucapkan Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kita mesti menang.